Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Martono Elektronik. Di mana kabarnya para subscribernya Martono Elektronik dan para konten kreator YouTube? Semoga selalu sehat. Kali ini Martono Elektronik akan membagikan tutorial bagaimana cara melepaskan keyboard pada laptop Lenovo T430. Langsung saja ke tutorialnya. Ini keyboardnya ya yang mau dilepas. Kita tutup dulu ini laptopnya karena di belakang ada strop ya. Nah, pertama ini kita lepas dulu ini. Ini tutup RAM ini ya. Ini strupnya 1, 2. Kita lepas dulu ini strupnya ini ya. Oke, open ini. Aromat ya. Kita lepas dulu strupnya ini. Ada 2 ya. Ini tutup untuk RAM tapi ada strupnya nyambung ke keyboard. Nah, ini kita sudah lepaskan ini 1, 2, ini sudah dikendorkan, lalu kita congkel pakai ini pelan saja ke sini. Nah, seperti ini. Nah, tuh ya. Nah, di sini ini ada skrup 1, 2 ini, tapi sudah saya lepas. Ini skrup 1, 2 ini menuju ke keyboard. Ini sudah saya lepas untuk mempercepat pembongkarannya. Lalu kita balik seperti ini. Kita buka ini laptopnya ya, ya seperti ini. Lalu kita ambil ini congkelnya ini ya. Nah, ini dicongkel seperti ini ke depan ya. Nah, ke depan seperti ini dicongkel ya. Dicongkel ke depan, lalu angkat ke belakang seperti ini. Nah, ya. Lalu kita lepas ini. Ada fleksi, kita geser ke belakang ya. Lalu ini dicongkel, ini jangan pakai besi ya, pakai bahan plastik atau tangan biasa gitu bisa diangkat ke atas ini. Nah, seperti ini ya, ini soketnya seperti ini. Cara melepas keyboard Lenovo T430. Demikian tutorial cara melepas keyboard laptop Lenovo T430. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru menonton video ini. Jangan lupa subscribe Martono Elektronik mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.